10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Akhirnya saya selesai membuat signature dish dari Chef Renol Purnomo. Mudah-mudahan saja tidak ada step-step yang ketinggalan. Dari waktu aku masak tadi, dari semuanya ya, semua tuh menurut aku sudah sesuai sama yang Chef Renol ajarkan. Cuman ada satu yang sedikit berbeda bentuknya, tapi that's fine sih kalau menurut aku. Bagus-bagus aja. Baik, kalian telah menyelesaikan pressure test ini dengan cukup baik. Yang dipanggil namanya, silakan bawa dish kalian ke depan. Yang pertama, Bukori. Mama aku dipanggil pertama. Semoga aja nggak ada ketinggalan ya. Saat saya mengambil bahan-bahan saya di freezer untuk di-plating, di situ saya merasa ganjil. Chef, strawberry jelly. Di mana ya strawberry jelly saya? Udah saya buat lagi, kebuang, atau... Aduh. Tinggalin apa dia? Ayo, Bu Gori. Bingung, semua kulkas dibuka. Cari apa dia? Cari apa? Cari apa? Strawberry gelnya, Chef. Boleh nggak ada strawberry gel, nggak ada strawberry gel. You go home, that's it. Saya baru sadar, ternyata strawberry jelly-nya belum saya buat lagi. Ternyata bukan kebuang. So mean, man. But thank you so long. Ada komponen yang missing? Yes, Chef. Strawberry gum gel? Yes, Chef. Gori. Ya, Chef. Gimana rasanya membuat hidangan Chef Renold? Excited sekali, Chef. Soalnya sini banyak permainan teknik dari Chef Renold. Walaupun ada satu miss yang strawberry gumnya, tapi saya bisa menyelesaikannya, Chef. Oke, Bu Gori. Ya, Chef. Missing satu elemen ya? Ya, Chef. Kebetulan yang missing itu yang ada acidity-nya. Jadi di dish ini tuh pengaruhnya sangat besar. Jadi itu satu flavor yang missing di sini. Sama coklatnya terlalu tebal. Jadi ketika dipecahin, tidak bisa dipecahkan secara elegan. Tapi dia beneran bom, muncrat kemana-mana. Karena dia tebal, dia harus di-crack lebih keras lagi. Saya dibilangin, kamu kurang jago masakan dessert. Yes. Tapi itu lumayan. Satu komponen kurang, yes. Itu yang penting. Banget. Coklatnya tebel, espumanya dikit terlalu keras, kurang fluffy. However, coconut ganache itu garamnya cukup, pas banget. Sebenarnya pressure-nya dari Chef Renol tidak terlalu sulit, tapi pressure terbesar yang ada itu pikiran saya yang ada di rumah terus. Wah, menurut saya kamu luar biasa ya. Biasa masak Indonesia, sekarang udah bisa masak Western, dan sekarang bisa menghasilkan dessert seperti ini.
Sayangnya di sini untuk the snow mungkin terlalu padat. Ya, seharusnya lebih airy. But other than that, saya cukup bangga dengan kamu. Jauh di ruang realm kamu. Di dunia lain ini. But you did it. Gimanapun, I'm very proud of apa yang kamu bisa bikin. Dari sugar pool-nya, ketipisannya juga pas. Ya, komposisinya pun juga tidak terlalu banyak. Well done. Thank you, Bu Kori. Walaupun pikiran saya di tempat lain, tapi di sini saya harus tetap berjuang sampai titik di mana saya harus berhenti.